Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pelajaran lepas kita dah buat carta alif untuk bubble sort. Jadi hari ini kita akan tengok bucket sort lah. Menulis pseudocode untuk bucket sort. Okey, jadi untuk bucket sort ni dia sebenarnya agak kompleks sikit lah. Jadi untuk tajuk bucket sort ni cikgu tak buat detail lah macam yang sebelum-sebelum ni, sebab dalam buku teks pun dia tidak buat detail. Okey, jadi sebelum kita tahu bucket sort ni biasanya kita guna untuk kita sort senarai yang banyak lah, item dia ada banyak, dan setiap item tu kita akan asingkan mengikut baldi dia lah, bucket dia. Kita akan buat di group bucket dia dan kita akan sort ikut bucket dia macam kita buat dah sebelum ni. Okey, jadi kita teruskan tengok pada pseudocode dia. Okey, ini pseudocode ni sebenarnya sangat simple lah kalau ikut buku teks ni. Dia pemudahkan dan cikgu pun tak mau buat detail lah, kita ikut buku teks je. Jadi kita tengok dulu apa pemboleh ubah yang kita akan guna. So kita ada L. L ni list senarai macam biasa. Lepas tu kita ada I. Okay, I ni kita guna untuk mewakili kedudukan item lah. Okay. N ni N lebih bilangan item. Bilangan item dalam senarai. NB ni ialah bilangan baldi. Okey, bilangan baldi yang diperlukan. J ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan baldi lah. Okey, sebab baldi ni kita akan ada beberapa baldi, so kita ada senarai lagi satu lah untuk pemboleh ubah kedudukan baldi dia lah. Okey, sekarang kita tengok untuk contoh ni dia menggunakan senarai nama ni. Jadi L dia kita letakkan senarai lah, senarai L. Setkan senarai baru. Okey, setkan senarai baru ni, senarai baru ni kita akan guna last sekali nanti. Last sekali nanti bila kita dah sort apa semua yang kita dah sort tu, kita akan masukkan dalam senarai baru lah. Tapi seperti biasa semua pemboleh ubah ni kita akan declare awal-awal lagi kan. Okey, istihab pemboleh ubah IJN dengan NB. Okey, cuba cerita ni. So N ni 15. N ni 15 sebab apa? Sebab senarai ni ada 15 lah. Ada 15 nama sini kan. Okey, NB ni setkan NB, bilangan baldi. Okey, bilangan baldi ni biasanya kita tentukan sendiri kan, ataupun sebenarnya dia ada dia ada formula untuk menentukan bilangan baldi. Ni. So formula dia NB hak atas punca kuasa 2N. So kalau 20 jadi 4.4 lah. Jadi kita akan ambil 5. So kalau 15 ni punca kuasa 2 berapa? 3. So kita akan ambil 4 lah. 4. Okey, so setkan NB bilangan baldi. Macam tu lah. Wujudkan baldi kosong. So wujudkan baldi kosong ni sebenarnya untuk wujudkan baldi kosong ni dia ada algoritma dia lain lah sebenarnya, lebih panjang. Tapi yang ni dimudahkan, so kita wujudkan baldi kosong je macam tu. Okey, lepas tu masukkan item ke dalam baldi. Okey, masukkan item ke dalam baldi ni inilah dia punya algoritma dia. So setkan I sama dengan kosong. Okey, jadi for I lebih kecil daripada N. Yang ni kita nak start masukkan senarai tadi tu dalam baldi lah. Okey, so ada 15. So sini kosong, kita akan start I kosong dengan N. Okey, masukkan senarai I ke dalam baldi. Okey, mana
ni sekarang ni, ni nilai ni sebenarnya L, LI, LI ke dalam balbi. So kira I, I tambah 1. Jadi setiap 1 ni kita masuk ke dalam balbi lah, macam tu. Okey. Ini item pertama, lepas tu dia naik balik. So jadi L1 masuk dalam baldi lagi, lepas tu L2 masuk dalam baldi, L3 masuk dalam baldi, ha, dan seterusnya lah macam tu lah. Okey, bila habis semua masukkan dalam baldi, so kita setkan J sama dengan kosong. Okey, dekat sini J sama dengan kosong ni kita nak sort mengikut dalam baldi lah, ikut baldi dia. So kalau J, for J lebih kecil daripada NB, mana tadi kalau sekarang kita ada 4 baldi, jadi selagi baldi ada baldi 1, baldi 2, baldi 3, baldi 4 kan. Kalau jika baldi kosong, kita terus ke baldi seterusnya, J sama dengan J tambah 1. Ok, jika tidak, kita akan isih. Isih item ni pun dia simplify, dia sudah pemudahkan. Sebenarnya bahagian isih item ni saja kita kena masukkan algoritma untuk mengisi item lah. Contoh kita boleh masukkan algoritma yang ni, algoritma, kita masukkan algoritma yang ni, apa nama, bubble sort kan, macam tu. Jadi tapi sebab dia pemudahkan, tak nak panjang-panjang sangat, jadi dia tulis isih item sahaja, macam tu kan. Lepas tu kira J sama dengan J tambah 1, naik balik lah ke baldi yang kedua, macam tu. Yang ni untuk kira baldi, apa, isih item dalam baldi ya. Lepas dah isih item dalam baldi, cantum dan masukkan item-item ke dalam senarai baru. Okey, untuk yang ni pun sebenarnya algoritma dia ada lebih panjang lah, ada algoritma yang lebih panjang, dan last sekali papal senarai baru. Okey, ini sangat sangat ringkas lah dalam buku teks ni, dia tak masuk setiap satu ni. Okey, contoh macam ni, cantum dan masukkan item ke dalam senarai baru ni, algoritma dia sebenarnya macam ni, ni K sama kosong, ni dia punya coding dia kan. Jadi dalam buku teks dia buat yang simple je, jadi kita pun teruskan dengan yang simple macam gini je lah. Right. Jadi itu sahaja kot. Cuma cikgu ulang balik perkara-perkara penting yang kita kena tahu bila menulis sudut kod ni. Yang pertama sekali, kita ada kena declare senarai, dan kita kena buat baldi dia. Okay, kita kena set bilangan baldi tu ada berapa. Okey, bilangan baldi ialah punca kuasa 2 n lah, punca kuasa 2 n, ataupun kita boleh letak je berapa-berapa pun, cuma biar kebiasaan dia akan buat punca kuasa 2 n, dan kita ambil yang atas. Okey, lepas tu kita masukkan item ke dalam baldi. Okey, yang ni masukkan item ke dalam baldi, dan lepas tu kita sort ikut baldi, dan kita cantum, lepas tu kita papar, dan tamatlah. Macam tu je. Jadi untuk sudocode ni sangat simple, dan cikgu pun tak nak bagi complicated. Jadi kita berhenti setakat ni dulu lah, dan cikgu akan bagi latihan dalam Google Classroom. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.